Beredar sebuah video yang judulnya menarasikan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mundur sebagai kader PDIP. Akun Facebook SD Full X membagikan video tersebut pada 4 Juni 2022. Pada narasi dalam video itu menyebutkan alasan Ganjar mundur karena retaknya hubungan dirinya dengan petinggi PDIP. Benarkah Gubernur Ganjar Pranowo mundur sebagai kader PDIP? Dari hasil penelusuran kami, faktanya tidak ada data valid terkait klaim ini. Setelah disimak video berdurasi 8 menit 10 detik itu, tidak ada pernyataan resmi Gubernur Ganjar keluar dari PDIP. Narasi dalam video hanya membacakan artikel dari sejumlah media yang tidak berhubungan dengan judul maupun narasi pada thumbnail video. Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal Relawan Ganjaris Chris Chantra mengonfirmasi bahwa sampai saat ini Ganjar tetap menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, kader PDIP, bahkan pengurus PDIP. Di sisi lain, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto mengatakan hubungan antara partainya dengan Ganjar baik-baik saja. Kesimpulannya, klaim pada video yang beredar bahwa Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mundur sebagai kader PDIP adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis manipulated content atau konten manipulasi. Manipulated content biasanya berisi hasil editan dari informasi yang pernah diterbitkan media-media besar dan kredibel. Medcom.id, a part of Media Group Network.